pulau di mana-mana kita, nah setiap pulau yang ada apa nih anggota keselamatan kita kenal langsung sama orang. Oke. Tsunami. Sudah expert lah dia. Perkara pertama yang kamu kena lakukan setiap kali sampai ke satu pulau ialah melaporkan diri di pos. Sana kah? Situ. Alright. Biasa memang kehidupan di pulau, makan, tidur, di laut mancing, balik rumah jumpa anak bini itu saja. Oke, yuk kita jalan. Oke. Hello. Simple life is good. Pikir mau pergi laut ataupun tak pergi. Boleh makan? Sudah, tak perlu pikir banyak. Jealous, kami orang bandar jealous. Main game? Ada juga yang main game lah, tapi kebanyakannya kalau tua-tua memang dia tidak tidak biasa dengan main game. Mainkan? Dia orang pakar mainkan. Saya tengok-tengok saya tak faham tapi saya pegang semua pro. Main apa tu? Tengok ini game coin. Macam mana mau main? Boleh ajar. Oke, okay, kalau naik apa nih orang bisa, bilang biasanya apa? Kalau tenang, macam ini tenang memang lelaki kurang lah. Sebab kebanyakannya dia di laut. So today we learn that orang bajau ada dua jenis. Bajau darat dengan bajau laut. I think this one probably be used by bajau laut. First got wings. Wah. Guess where they're practicing? Right, next to the cemetery. I know, right? Three torsos are so interesting. Yeah, I think it's a silhouette of who they think or represent the person who. Okay, kalau yang lebar, biasanya dia perempuan. Kalau yang bulat, lelaki. I see. Sini ada perigi. Perigi? Ya, kayak. Brown water, mau tengok? Perigi, ya, yeah, masih ingat. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jangan kacau, saya tengah kejar. Dia mesti cakap, jangan kacau, saya tengah isi air je. Apa dia nak buat ni? Tak dapat air. Ni. Ya. Ni orang tak tidak pernah guna korigi lah ni nama dia. Langsung mandi. Oh, mabut. Ada juga yang memang buat perahu macam tukang. Ya, kapten memang dia pandai. Ya, tapi siapa yang ajar mereka pandai? Tapi kadang-kadang kita punya apa nih IQ, orang bilang kita tengok orang buat, kita boleh tangkap. Ya. Oh. Kebanyakan budak pulau memang begitu. Biarpun dia tiada sekolah, awas tengok dia satu benda. Mungkin first dia buat tidak seberapa, then second, third time. Wah, yang ni nak buat apa ni? Dia modified, dia guna untuk dia bikin, sebab ini torchlight bukan waterproof, tapi dia akan ubah jadi waterproof. Yo. Ya, sekarang dia kena tes dulu hidup atau tidak. Mungkin dalam sebulan boleh jadi, ataupun kurang dari sebulan. Tapi kalau macam saya kerja dan jam 5 buat sampai jam 7, jam 8 dan sama. Let's go. Go school. You go. Go school. Go school. Let's go. Go school. His wife and his eldest daughter. Hello. Hello. And Junta went to school. Kesian juga saya kadang-kadang tengok, boleh dikatakan majority mungkin 95% tiada sekolah. Sekarang syukurlah ada sekolah kampung, ada juga budak-budak yang boleh kenal huruf sudah, boleh baca sudah. Tapi sekolah tu satu kelas saja lah? Dia ada dua sesi, yang satu macam yang mungkin yang daftar baru, okay. Yang sebelah mungkin yang sudah 1-2 tahun. Tapi sekolah free lah? Kita tidak minta bayaran. Penari dulu, penari. Mana penari-penari tu? Mana penari? Yuk. Kayaknya cukup ini. Alamak dia gambar.